Meskipun di masa pandemi COVID-19 masih terus mengalami kenaikan jumlah kasus, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara memberikan izin bagi pondok pesantren melakukan belajar tatap muka dalam kelas. Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara menegaskan agar penerapan protokol kesehatan tetap dipatuhi selama proses belajar dalam kelas. Salah satu pondok pesantren, Al Ihsan Baron 4 Kendari, saat ini telah melakukan belajar tatap muka dalam kelas. Al Ihsan Baron 4 Kendari tengah melakukan koordinasi ke pihak laboratorium kesehatan untuk dilakukan rapid test, swab pada siswa dan tenaga pengajar, serta mendapatkan pendampingan khusus dari Satuan Tugas Gugus COVID-19 untuk membantu mengontrol sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan pesantren. Ustadz Ainur Rafiq menyampaikan bahwa pesantren yang diizinkan untuk belajar tatap muka oleh Kementerian Agama yakni pesantren yang telah memenuhi SOP dan dinyatakan layak. Iya, artinya itulah kami melaksanakan SOP tadi, ya. Termasuk guru-guru yang sakit ya, itu tidak boleh datang ke sekolah, ya. Maksudnya telepon, ya. Dan kalaupun apa, kalau ada yang apa yang kami sarankan di rapid dulu, ya. Jadi kalau rapid ternyata reaktif misalnya, reaktif misalnya itu di rapid dua kali, ya. Kalau reaktif dua kali dia harus swab, ya. Dan dia tidak boleh datang. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di pesantren merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa digantikan dengan pola belajar lain seperti belajar jarak jauh. Hal ini dikarenakan pendidikan pesantren tidak hanya menerapkan belajar yang bertujuan transformasi pengetahuan, tetapi juga menerapkan pembelajaran praktik langsung atas pengetahuan yang sudah sedang yang diajarkan kepada santri. Dari Kendari, Hardianto, MacDo TV melaporkan.